Bapak Presiden Joko Widodo telah menugaskan kita semua untuk berkomitmen menghapuskan kemiskinan ekstrim ini 46 tahun lebih cepat dari target SDGs tahun 2030 menjadi tahun 2024. Beberapa kegiatan kunci, yang pertama yaitu melalui distribusi bantuan sosial dan subsidi untuk kelompok program atau kegiatan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrim ini. Kemudian yang kedua yaitu melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat ekstrim. Jadi dari sisi pengeluaran kita kurangi serendah-rendahnya, dari sisi pendapatan kita upayakan naik setinggi-tingginya. Kemudian yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur dasar dan juga pelayanan dasar di wilayah kantong-kantong kemiskinan. Pelayanan dasar ini mencakup sanitasi, air bersih, air minum yang itu sudah menjadi target pemerintah 100% dan terpenuhi sampai tahun 2025, termasuk juga di dalamnya sebenarnya adalah infrastruktur-infrastruktur penunjang yang lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!